Pati Kejora ikut merayakan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember 2021. Istri Rizky Billar itu mengunggah kebersamaan dengan sang ibu dan mertua. Dalam foto yang diposting di Instagram, terverifikasi miliknya, terlihat pedangdut yang dikenal melalui ajang pencarian bakat dangdut Akademi tersenyum kepada kedua wanita tersebut. Lesti Kejora berterima kasih kepada ibundanya yang telah mengajarkan banyak hal pada dirinya. Terima kasih karena mama sudah mengajarkan banyak hal, terutama tentang sabar, lanjut Lesti Kejora. Dengan pelajaran yang diberikan sang ibu, Lesti Kejora yang tak lama lagi juga akan menjadi orang tua ingin mengikuti jejak sang ibunda. Sehat selalu ya Ma, insya Allah teteh bentar lagi jadi ibu. Mudah-mudahan teteh bisa jadi orang tua yang baik, sabar seperti mama, sambung Lesti Kejora. Kini Lesti Kejora memiliki dua orang wanita hebat dalam hidupnya. Ia begitu bahagia. Bu, Dede memang orang baru, tapi terima kasih karena ibu sudah menganggap dan memperlakukan Dede selayaknya anak kandung ibu sendiri, bukan menantu, imbuh Lesti lagi. Di akhir kalimat, Lesti Kejora meminta restu agar dirinya dan sang suami bisa menjadi orang tua yang baik. Terima kasih juga karena ibu sudah melahirkan sosok laki-laki yang masya Allah baik, yang Allah takdirkan menjadi suami Dede. Mohon doa restu, mudah-mudahan Dede dan kakak bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak nanti, tutup Lesti Kejora. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.